Okey, assalamualaikum, selamat sejahtera. So hari ni kita nak buat ulang kaji tajuk dalam bab 4. Okey, so kita nak tengok bab 4 tingkatan 4. Okey, siapa yang ada buku nota kecil tu boleh keluarkan buku nota. Okey. Okey, so hari ni kita nak tengok bab 4, bahagian-bahagian fungsi utama dalam organisasi perniagaan. So dalam bab ini, biasanya dalam bab 4 ni soalan akan dikeluarkan lah kalau dia tak masuk dalam kertas satu. Kalau dia tak masuk kertas dua, dia akan masuk kertas satu. Tetapi biasanya kedua-dua kertas, kertas satu dan kertas dua ada tajuk ini. Okay, so ini tajuk yang penting yang awak perlu faham. Okay, biasanya dalam bab ini mereka pengubah soalan dia minta pendapat awak. Okay, macam mana awak meletakkan diri awak sebagai pengurus perniagaan. So apa tindakan yang sepatutnya awak ambil bagi menangani masalah lah. Biasanya soalan ni adalah soalan sama ada bahagian B ataupun bahagian C. Okay, dia minta awak cadangkan penyelesaian masalah bagi bahagian-bahagian fungsian tertentu. Okay, so secara umumnya ada 11 bahagian fungsian dalam perniagaan. Okay, tak semua perniagaan perlu ikut ke-11-11 bahagian fungsian ini. Okay, tetapi untuk perniagaan-perniagaan yang besar, biasanya mereka mempunyai semua bahagian fungsian. Okay, dia depends pada perniagaan yang dibuka lah. Okay, so dalam bab ini kita nak tengok setiap bahagian fungsian. Okay, tujuan bahagian fungsian. Okay, setiap satu tu ada tujuan dan peranan mereka. Okay, pembangunan produk baru. Pembangunan produk dan pasaran baru, penggunaan teknologi maklumat untuk mengintegrasikan bahagian fungsian, hubungan dan interaksi dengan bahagian fungsian yang lain, okay. Interaksi antara bahagian fungsian dan perkaitan antara satu sama lain dalam dua perniagaan yang berbeza. Okay, ini apa yang awak akan pelajari dalam bab 4 ni lah. Okay, so sebelum cikgu nak pergi kepada setiap bahagian fungsian, cikgu nak awak dapat dulu gambaran awal berkaitan dengan bahagian fungsian. Okey, awak tengok dekat sini. Okey, bahagian fungsian yang pertama adalah pentadbiran. Okey, so pentadbiran ni adalah dia menguruskan keseluruhan perjalanan perniagaan tersebut. Okey, biasanya dari segi mesyuarat, okey, berkaitan dengan macam mana setiap bahagian fungsian dalam perniagaan tu nak capai VMO perniagaan. So bahagian pentadbiran ni bertanggungjawab menguruskan semua bahagian fungsian-fungsian lain dalam perniagaan yang besar lah. Okay. Yang kedua, sumber manusia. Okay. Sumber manusia ni awak tahu adalah pekerja ataupun orang. Setiap perkara berkaitan dengan pekerja. Okay. Nak rekrut pekerja, kebajikan pekerja, latihan pekerja, ke insentif pekerja, semua tertakluk di bawah bahagian pengurusan sumber manusia. Segala yang berkaitan dengan pekerja, berkaitan dengan sumber manusia, tak kira di mana-mana bahagian sekalipun, akan diuruskan oleh bahagian bahagian sumber manusia. Okey? Okey, yang ketiga, bahagian keuangan. Okey, keuangan ni berkaitan segala urusan dengan duit. Nak bayar, nak terima, okey. Yang berkaitan dengan asset, liability, yang berkaitan dengan gaji, itu semua akan diuruskan oleh bahagian. Okey, termasuklah contoh beli barang. Okey, dia beli barang, nak bayar pembelian tersebut, diuruskan oleh bahagian keuangan. Okey. Okey, yang keempat adalah bahagian teknologi maklumat. Okey, yang ni adalah bahagian ICT. So bahagian teknologi maklumat yang berkaitan dengan ICT. Okey, seperti berkaitan dengan komputer, berkaitan dengan sistem. Okey, apa sahaja yang berkaitan dengan komputer, yang berkaitan dengan sistem,
virus, antivirus yang berkaitan dengan teknologi-teknologi akan diuruskan oleh bahagian fungsian ICT. Okay, yang seterusnya adalah R&D. Okay, R&D ni berkaitan dengan research and development. Okay, kalau dia nak keluarkan produk baru, okay, siapa yang nak jalankan survey, siapa yang nak collect data, itu semua dalam bahagian R&D. Okay, bahagian pembelian. Okay, tujuan bahagian pembelian ni dia membeli. Okay, kita nak proses produk. So, siapa yang beli bahan mentah? Bahagian pembelian. Okay, siapa yang bayar? Bahagian keuangan. So, bahagian pembelian, fungsi dia adalah untuk membeli. Dia yang akan pilih pembekal, dia yang akan tentukan pembekal mana, okay, dan dia yang akan belikan. Okey, yang seterusnya adalah bahagian pengeluaran. Pengeluaran ni dia proses. Okey, tadi orang tadi bahagian pembelian dia dah beli bahan mentah. So apa yang dibuat selepas pembelian tersebut berjaya? Okey, so pembelian tersebut dia akan hantar barang mentah tadi kepada bahagian pengeluaran. So bahagian pengeluaran dia akan proses. Dia akan proses mengikut jumlah yang dikehendaki oleh bahagian jualan. Okay, so yang dapat collect berapa jumlah, berapa dia nak keluarkan, itu semua daripada bahagian lainlah. So yang pengeluaran ni hanya keluarkan sahaja. Okay, bahagian pemasaran, barang yang dikeluarkan tadi, bahagian pemasaran ni akan memikirkan strategi. Okay, ataupun kita dah belajar 4P, macam mana dia nak pasarkan produk tersebutlah. Okay, pengagihan ni lebih kepada pengangkutan. So nak gunakan saluran agihan yang mana. Okay, so daripada barang yang kita keluarkan tadi, kalau kita simpan dalam gudang, mungkin tak ada orang tahu. So bahagian pemasaran akan buat promosi. So promosi sampai kepada pengguna dan seterusnya bahagian pengagihan distributor ni akan edarkan kepada pengguna akhir. Okay, yang ke-10 adalah perkhidmatan pelanggan, customer service. Okay, yang ni berkaitan dengan after sale service lah. Kalau contoh ada kerosakan, macam mana dengan pemulangan. Okay, kalau penghantaran contohnya macam apa tu, barang rosak ke ataupun ada pemasangan ke, okay, untuk barang-barang yang tertentu lah. Okay, dan yang terakhir adalah jualan. Jualan ni dia yang jual kepada pengguna akhir. So bahagian jualan ni dia mesti tahu berkaitan dengan dia mesti tahu detail lah berkaitan produk, walaupun bukan dia yang keluarkan, bukan dia yang buat R&D, tetapi dia mesti tahu detail berkaitan dengan produk tersebut. Okey. Okay. Okey, secara keseluruhannya awak boleh nampak tak bahagian fungsian tersebut? Okey, soalan ini biasanya dia akan minta pendapat awak. Okey, so contoh ada kekurangan dalam satu bahagian. So dia minta awak cadangkan fungsian mana yang sesuai. Okey, so kalau awak boleh faham keseluruhan, cikgu rasa tak ada masalah untuk awak jawab bahagian ni lah. Okay, nanti awak akan tengok go through one by one apa yang dimaksudkan, apakah fungsian untuk bahagian, setiap bahagian fungsian. Okay, so dalam bab ini juga awak perlu tahu tentang carta struktur organisasi. Okay, struktur organisasi ni merupakan susunan dan hubungan antara setiap bahagian fungsian yang terdapat dalam sesebuah organisasi perniagaan. Okay, tujuan dia adalah untuk mencapai BMO. Okay, dibahagikan kepada bahagian fungsian. Okay, okay, apa yang ada dalam struktur organisasi yang ini pernah keluar dalam peperiksaan. Dia nak tahu tentang tanggungjawab, kedudukan dan juga spesifikasi tugas. Okay, tanggungjawab, kedudukan dan juga spesifikasi tugas. Okay, dalam setiap bahagian, carta organisasi yang berfungsi menunjukkan struktur organisasi yang wujudlah.
Okay, carta organisasi merujuk kepada struktur organisasi yang dipamerkan dalam bentuk hierarki. Okay, macam awak buat kerja khusus, mungkin daripada pengurus besar, kita ada orang bawahan dia. Itu kita panggil sebagai hierarki lah, daripada ketua kepada orang-orang bawahan. Okay, ini adalah contoh carta organisasi. Okay, mula dengan ketua eksekutif, pengurus dan juga penyelia. Okay, so dalam carta organisasi, dia menggambarkan tentang pembahagian kerja. So pembahagian kerja ni adalah pengagihan tugas dan tanggungjawab. So kalau yang ke atas tu, tugas dan tanggungjawabnya adalah lebih besar berbanding dengan orang yang berada di bawah. Okay, yang kedua, hubungan antara ketua dengan pekerja. Okay, maksudnya yang dekat atas, ketua mempunyai kuasa mengarah kepada pekerja di bawahannya. Okay, manakala pekerja pula perlu melaksanakan tugas dan melaporkan kepada ketua. Okey, yang ketiga adalah jenis tugas. Okey, jenis tugas ni berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh ketua. Okey, ni bergantung kepada jawatan yang disandang dalam carta organisasi lah. So kalau yang berada di atas, jenis tugas dia mungkin lebih mencabar berbanding dengan orang yang berada di bawah. Okey, yang keempat adalah hierarki pengurusan. Okey, tahap pengurusan ni ada tiga tingkat. Okey, yang pertama adalah pengurusan atasan, pertengahan dan juga bawahan. Okey, ini kita panggil sebagai pengurusan atasan. Yang ni kita panggil sebagai pertengahan. Okay, yang ni adalah bawahan. Okay, adalah bawahan. Ni adalah hierarki pengurusan. Okay, kita dah masuk tujuan setiap bahagian fungsian. Okay, setiap bahagian fungsian, tujuan kenapa kita buat, kita tak buat semua orang tugas dia sama. Okay, setiap orang adalah sama. Okay, kenapa kita ada buat bahagian fungsian? Tujuan dia adalah untuk penumpuan pada bidang tugas yang diberikan sahaja. Okay, kalau orang tu berkaitan dengan pemasaran, so tumpuan dia adalah bahagian pemasaran. Okay, yang kedua, dapat meningkatkan kemahiran kerana melakukan kerja yang sama dalam satu jabatan. So dia buat kerja yang sama, dia akan makin lama makin mahir. Okay, yang ketiga, mudah melatih pekerja baru kerana bidang pengkhususan yang sama. Okay, so yang pekerja baru pun masuk bidang pemasaran, yang ketua tadi pun di bahagian pemasaran, so sama-sama dalam bidang yang sama. Okay, yang keempat, dapat mengurangkan kos dan masalah pengurusan kerana wujudnya sistem perkongsian sumber. Okay, dapat mengurangkan kos dan masalah pengurusan lah. Okay, contohnya macam satu sumber daripada atasan, so dia dah allocate kepada setiap bahagian fungsian. So masing-masing fungsian tu dia ada berkongsi sumber yang sama. Okay, kita pergi kepada bahagian fungsian pentadbiran. Okay, fungsian pentadbiran ni lebih kepada pelaksanaan sesuatu tugas bagi mencapai BMO perniagaan. Okay, yang ni adalah tujuan dia. Okay, memastikan menjalankan proses sokongan supaya semua aktiviti dalam perniagaan berjalan lancar. Okey, ini adalah bahagian fungsian pentadbiran. Okey, peranan dia, ni adalah peranan lah. Contoh dia seperti mengurus, menyimpan dan menerima rekod. Okey, menyediakan dokumen syarikat dan juga menguruskan program. Okey, ini adalah tiga dia punya peranan. Okey, boleh eh? Okey. Yang kedua adalah pengurusan sumber manusia. Okey, cikgu dah cakap tadi sumber manusia berkaitan dengan pekerja ataupun orang yang ada dalam syarikat tu lah. So pengurusan sumber manusia melibatkan aktiviti perancangan sumber manusia, perekrutan dan pemilihan, penilaian prestasi kebajikan. So semua yang berkaitan dengan pekerja akan diuruskan oleh pengurusan sumber manusia. So kalau dalam soalan, terutama soalan objektif, so awak gariskan apa dia kata kunci yang dia minta dekat situ. Okay, kalau soalan struktur subjektif pun sama. Gariskan kehendak soalan apa yang dia nak. Okay, tujuan bahagian fungsian pengurusan sumber manusia. Okay, membantu perniagaan berjalan lancar.
serta mempunyai staf yang berpengalaman. Okey, sambung sampai sini. Okey, memastikan organisasi mempunyai sumber manusia yang mencukupi. Okey, selain itu membangunkan sumber manusia. Okey, selain itu juga memastikan tenaga kerja kekal dalam organisasi. So penting pun sumber manusia ni, pekerja tak lari ke organisasi yang lain. Okey, kalau pekerja lari kepada organisasi lain, dia kena rekrut semula, dia kena latih semula. Okey, so apa yang dia perlu buat? Sistem pembayaran upah, okay, ataupun dia beri sumbangan, insentif supaya pekerja dapat terus kekal dan memberi sumbangan kepada organisasi. Okey, peranan bahagian sumber manusia, okey, ada dalam rajah ni ada empat peranan. Pertama dari segi perancangan. Perancangan ni termasuklah mengambil staf, mengambil pekerja ataupun staf, membentuk polisi berkaitan dengan pembangunan kerjaya pekerja, membentuk sistem pertukaran, kenaikan pangkat, juga sistem yang berkaitan dengan disiplin. Okey, yang kedua, latihan dan pembangunan. So latihan ni termasuklah program induksi, latihan kemahiran. Okey, pembangunan pekerja melibatkan proses meningkatkan keupayaan pekerja untuk menerima tanggungjawab dan tugas baru. Okey, yang ketiga berkaitan dengan perkhidmatan pekerja dan kebajikan. Okey, contoh dia macam kemudahan pengangkutan, rekreasi, kaunseling, kantin. Okey, perhubungan industri ni ada kata kunci kat sini adalah kesatuan sekerja, okey, untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap majikan lah, okey, dan membantu menyelesaikan sebarang pertikaian semasa proses perundingan sedang dijalankan. Okey, yang ketiga adalah bahagian dengan kewangan. Okey, ini adalah aktiviti untuk merancang, mengurus, mengarah, mengawal semua yang berkaitan dengan pembiayaan dan perbelanjaan. Okey, so dalam bahagian kewangan terdiri daripada beberapa orang. Yang pertama kita ada accountant. So accountant ni tugas dia adalah menyediakan laporan prestasi kewangan untuk melihat untung rugi syarikat, okey, untuk tujuan pencukaian. Yang kedua, pegawai kewangan memeriksa bajet jabatan dan juga pendapatan terkini daripada jualan, menyediakan unjuran, jualan tunai dan kepakaran dalam menganalisis maklumat kewangan harian. Okey, pegawai kredit, okey, ni untuk uruskan hutang. Yang kelima ada, yang keempat adalah staf kewangan lah, yang ni membantu menyediakan penyata kewangan. Okey, tujuan pengurusan bahagian kewangan, okey, memastikan sumber kewangan diagihkan dan dibelanjakan dapat menjana keuntungan dan meningkatkan produktiviti. Okey, so bahagian kewangan dia yang menguruskan bajet. Okey, berapa jumlah dana yang dia ada, so dia nak agihkan kepada setiap bahagian fungsian. Okey, memastikan hasil kewangan yang dia peroleh bukan saja dapat menampung perbelanjaan, malah juga dapat ke keuntungan. So berapa yang perlu harga jual. Okey, so dia campur tanganlah dalam hal-hal yang berkaitan dengan duit. Okey, pada masa yang sama, pusat kewangan juga sentiasa memastikan sumber kewangan berada dalam kadar mencukupi untuk menjalankan operasi perniagaan, okay, agar operasi perniagaan tidak terkendala. Okay, ini adalah peranan pengurusan kewangan. Okay, yang peranan ni memang tak ada cara lain, awak kena baca dan awak kena tahulah apa setiap dia. Okay, yang pertama, membuat perancangan kewangan, mengagihkan sumber mengikut peruntukan, mengawal kewangan setiap bahagian. Okay, yang bawah-bawah tak boleh baca. Okey, ICT, okey, merangkumi teknologi pengkomputeran dan telekomunikasi yang digunakan dalam pelbagai bidang. Okey, ini adalah maksud teknologi maklumat. Okey, teknologi maklumat dan komunikasi, okey, penggunaan teknologi untuk mengubah, meminda, memproses, menyimpan dan melindungi semua maklumat yang diperlukan dalam sesebuah organisasi perniagaan secara selamat, mudah, cepat dan tepat. Okey, yang berkaitan dengan komputer, sistem semua itu adalah bahagian ICT. Okey, so tujuan bahagian ICT supaya organisasi operasi perniagaan dapat dijalankan lebih efektif dan juga lebih efisien. Okey, memudahkan komunikasi dalaman, intranet dan juga luaran internet. Okay, awak tengok apa dia intranet, apa dia internet. Okay, intranet ni adalah untuk dalam organisasi. Okay, dalam organisasi.
manakala internet untuk luar. Luar organisasi. Okay, so intranet ni memudahkan staf dalam organisasi berkomunikasi manakala teknologi internet pula digunakan untuk menjalankan aktiviti perniagaan seperti jual belilah. Okay, so internet yang sekarang ni awak gunakan, intranet adalah satu rangkaian komunikasi dalam organisasi itu sahaja. Dia tak akan keluar daripada organisasi luar. So macam contoh, masa cikgu belajar dulu dekat universiti kita ada sistem intranet. Okay, kat situ setiap lecturer, setiap student dia ada ID dia masing-masing. Okay, dia perlu login sistem untuk tahu apa maklumat berkaitan dengan start daripada dia daftar sampai dia kumpul nanti. So semua orang ada ID yang berbeza. Okay, dia ada rangkaian komunikasi secara dalaman lah. Okay, yang keempat menyimpan maklumat. Yang ketiga menyimpan maklumat dan juga data perniagaan. So setiap data dalam perniagaan dalam organisasi tu perlu disimpan. So bahagian ICT inilah yang perlu fikirkan pangkalan data. Macam mana nak simpan maklumat-maklumat penting. Let's say berlaku shutdown ataupun elektrik tiba-tiba terputus. So macam mana dia nak backup data-data dia. Okay, sebab kalau organisasi yang besar, awak bayangkan satu organisasi besar contoh macam telekom. Okay, tiba-tiba satu jam blackout. Okay, kalau dia punya bahagian ICT dia tak cekap, semua data hilang. Okay, dari segi pelanggan, dari segi pembelian, semua akan menyebabkan operasi perniagaan tergendala lah. Okay, mempercepat urus niaga, mempercepatkan urus niaga. Okay, so ICT ni penting bantu mempercepatkan aktiviti urus niaga antara peniaga dan juga pembeli. Okay, seterusnya dapat meningkatkan keuntungan perniagaan lah. Okay, ini contoh teknologi dalam rekaan kereta. Kalau dulu kita lakarkan pelan gunakan tangan dan pakai kertas lah kan. So sekarang dia boleh guna menggunakan teknologi lah, so semakin canggih. Okay, ini adalah peranan bahagian ICT. So awak boleh baca kat bawah tu. Okay, R&D berkaitan dengan pembangunan produk baru dan juga penambahbaikan produk yang sedia ada. Okay, so tujuan R&D adalah untuk meningkatkan tahap pengeluaran dan juga pemasaran produk. Selain itu, usaha penyelidikan dan pembangunan juga dapat menghasilkan produk yang berkualiti dengan kos yang lebih efektif. Okay, kos dia lebih baguslah, lebih rendah. Okay, contoh PPUKM berjaya menghasilkan kulit gantian dengan kaedah terbaru dalam teknologi perubatan dunia. Okay, yang ni kejayaan lah dibuat teknologi baru. Okay, peranan bahagian fungsi R&D ni awak boleh baca. Okay, merancang dan menghasilkan produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay, seterusnya pembelian adalah aktiviti yang dilakukan oleh dua pihak iaitu penjual dan pembeli bagi tujuan menukarkan barang dan perkhidmatan dengan menggunakan alat transaksi yang sah lah, duit lah biasanya. Okay. Okay, tujuan bahagian fungsi pembelian, okay, mengawal pembelian kuantiti bahan mentah, berapa jumlah yang nak dibeli. Okay. Okay, ini adalah peranan dia lah. Okay, so dalam peranan ini, apa yang dibuat oleh bahagian fungsi pembelian, carta ni pernah keluar dalam peperiksaan. Okay, pertama menerima tempahan belian daripada pengurus jualan. So jualan tadi dia yang kumpul jualan kan. So jualan tadi dia akan bagi tahu dekat pembelian berapa banyak stok-stok yang diperlukan. Okay, seterusnya mencari pembekal yang sesuai. Okay, mungkin dia ada beberapa pembekal. Okay, so yang ketiga ada menerima sebut harga. Sebut harga ni ataupun kita panggil juga sebagai senarai harga. Okay, so pembelian tadi, pengurusan pembelian, dia akan pilih mana senarai harga, sebut harga yang terbaik. Okay, dalam sebut harga tu ada syarat diskaun jugalah. Okay, so dia akan pilih antara pembekal, mungkin let's say ada tiga pembekal. So dia akan pilih mana pembekal yang terbaik, memberikan urus niaga yang terbaik. So
pembekal tersebut akan dipilih. So dia akan nilai setiap pembekal dan seterusnya pembekal yang dipilih dia akan membuat pesanan pembelian dan syarikat akan menerima barang daripada pembekal. Okay. Itu adalah tata cara pembelian dalam perniagaan. Okay. Bahagian pengisian pengeluaran, okay, proses menghasilkan barang melalui proses transformasi yang menukarkan input kepada output bagi memenuhi keperluan kehendak pengguna. Okay, tujuan dia memastikan setiap aktiviti pengeluaran dapat mengurangkan kos dan memaksimumkan keuntungan. Okay, ini adalah bahagian peranan bahagian fungsian pengeluaran, menghasilkan barang dan perkhidmatan, memenuhi keperluan dan kehendak, menukarkan input kepada output. Okay, input ni tanah ni adalah kilang. Okay, buruh ni adalah pekerja. Okay, teknologi ni seperti robot, mesin. Okay, bahan mentah. Bahan mentah lah yang digunakan. So daripada input-input ni tadi, dia akan bergabung untuk menghasilkan proses transformasi. Okay, kerja pertama, kerja kedua, kerja ketiga. Okay, so dan yang terakhir kita akan keluarkan output lah. Okay, contoh. Cikgu bagi contoh kilang kek. Okay, kilang kek. Bahan mentah dia, dia perlukan tepung, telur, okay, air, gula. Okay, so dia akan ada proses. Proses apa? Mengadun. Mengadun. Lagi apa? Membakar. Okey, seterusnya ada proses bungkus, pembungkusan. Okey. Okay. So setiap produk yang dikeluarkan, kek yang dikeluarkan mesti ada ciri-ciri dia. Okey, kalau kek strawberry mungkin dia kata kek tu ciri-ciri dia bulat, ringan, gebu, okey. So ada cita rasa dia macam mana kualiti dia. So setiap output yang dikeluarkan tu mesti mengikut ciri, cita rasa dan juga kualiti yang telah ditetapkan. Okey, selain daripada itu, bahagian pengeluaran juga bertanggungjawab kepada proses kawalan awalan semasa dan juga selepas. Okey, kawalan awalan dilakukan adalah untuk memastikan bahan dan input berada dalam keadaan baik dan juga berkualiti. Okey, sebelum diproses. Okey, kawalan semasa. Okey, kawalan semasa ni terdiri daripada kawalan pengeluaran, okey, memastikan proses pengeluaran berjalan lancar. Okey, selain itu membantu mengatasi masalah yang timbul dalam pengeluaran dengan segera. Okey, itu adalah semasa. Okey, selain daripada kawalan pengeluaran, kita ada kawalan utiliti mesin. Okey, memainkan peranan memastikan peralatan dan mesin dalam keadaan baik, mengawal penggunaan mesin, membaiki mesin yang rosak dengan segera. Okey, stafnya adalah pekerja. Okey, memastikan semua staf bekerja secara efektif, efisien dan fokus kepada sasaran pengeluaran serta mempunyai tenaga buruh yang mencukupi. Okay, awak bayangkan dalam satu kilang, dalam satu bahagian tu ada 5 pekerja. Pekerja satu buat kerja secara efektif. Pekerja dua dia lambat sikit. Pekerja tiga lagi lambat. Pekerja empat efektif, pekerja lima efektif. Okay, kalau pekerja satu tu dia boleh keluarkan barang dengan efektif, dua dengan tiga dia dah jadi lag, dia dah jadi lambat. Okay, so yang keempat tu mungkin dia dah jadi tak ada kerja. Dia menunggu pula kerja daripada yang kedua. So setiap pekerja ni dia kena kawal. Okay, dan pastikan setiap satu section tu ada pekerja yang mencukupi lah. Let's say pekerja yang di section tiga kekurangan. So bila kurang dalam satu bahagian, dia akan melambatkan keseluruhan proses. Okay, sebab itu dia penting untuk kawal semasa aktiviti pengeluaran berlaku. Okey, kawalan selepas, okey.
merupakan pemeriksaan kualiti, okey, memastikan produk yang dihasilkan berada pada standard yang betul lah. Okey, selain itu, kawalan ini membuat pemeriksaan produk sama ada secara manual ataupun automatik dan membuat pemeriksaan kualiti. Okey, macam kit tadi, pastikan mengikut PIYN yang telah ditetapkan. Okey, bahagian pemasaran ini adalah aktiviti mencipta nilai barang. Okey, promosi dan juga pengedaran produk bagi menggalakkan berlaku pertukaran yang dapat memenuhi keperluan pengguna dan mencapai objektif organisasi. Okey, tujuan bahagian fungsi pemasaran adalah untuk melakukan pertukaran antara dua pihak iaitu pembeli dan juga penjual. Okey. Okey, memastikan barang dan perkhidmatan sampai kepada pengguna dengan cepat. Okey, selain itu mencipta permintaan, okey, bagi satu barang, seterusnya dapat meningkatkan keuntungan bagi peniaga lah. Okey. Okey, ini antara strategi yang boleh dibuat. Okey, yang pertama kita ada sasaran pasaran. Okey, kepada siapa kita nak jual barang niaga tersebut. Itu adalah sasaran pasaran. 4P merangkumi beberapa strategi utama yang direka oleh pemasar bagi tujuan menghasilkan proses pertukaran nilai dapat memaksimumkan kepuasan pengguna. Okey, ada 4P, product, price, place dan juga promotion. Okey, so produk merangkumi keputusan yang berkaitan dengan produk tersebutlah. Harga tu nak tentukan harga. Okey, place tu pengedaran ataupun pengagihan. Okey, promosi melibatkan aktiviti memberitahu pelanggan tentang sesuatu barang ataupun perkhidmatan. Okey, ni peranan bahagian fungsian pemasaran. So ada ringkasan tau, boleh baca. Okey, bahagian fungsian pengagihan, barang ataupun perkhidmatan diagihkan oleh perniagaan dan diterima oleh pengguna mengikut tempat dan masa yang tepat serta berada dalam keadaan yang baik. Okey, tempat dan masa yang tepat. Okey, contoh awak keluarkan kek tadi. Okey, tetapi penghantaran memakan masa 10 hari. Barang tetap akan sampai kepada pengguna tetapi masanya tidak tepat. Okey, pengguna mungkin dapat kek tersebut dah cair, dah tak sedap. Okey, so waktu dia keluar daripada kilang tu dia masih dalam keadaan baik. Tetapi selepas dia sampai dalam masa yang tidak tepat, so dia akan berbezalah apa yang dikawal tadi. Okey, serta dalam keadaan baik. Let's say dia kata okey boleh hantar dalam masa 1 hari. Tapi bila sampai dekat pelanggan, kek tersebut hancur. Tidak dalam keadaan baik. So itu adalah bahagian pengagihan. Dia perlu pastikan barang yang sampai betul ke tempat dan masa yang tepat serta dalam berkeadaan baik. Okey, ini adalah tujuan bahagian fungsian pengagihan. Okey, memastikan barang yang dikeluarkan dapat diterima mengikut tempat masa yang betul. Okey, selain daripada itu pemilihan saluran agihan yang bersesuaian. Okey. Memastikan pengangkutan yang bersesuaian dengan barang yang hendak diagihkan agar tidak berlaku pembaziran masa dan juga kos. Okey, contoh tadi awak nak sampai kek tu dalam masa yang cepat, dalam masa yang selamat. Awak gunakan helikopter. Adakah sesuai untuk mengangkat kek menggunakan helikopter? Kan dia akan ada pembaziran kos. Okey, ini adalah contoh-contohlah bahagian fungsi pengagihan. Okey, ini adalah peranan. So, awak boleh baca kat situ. Okey, peranan tu awak boleh baca. So, dalam fungsian pengagihan, ada beberapa saluran agihan. Yang pertama, pengeluar kepada pengguna. Okey, yang ni kita panggil juga sebagai saluran pemasaran langsung. Okey, maksudnya barang keluar terus kepada pengguna, tidak melibatkan orang tengah. Okey. Barang dan perkhidmatan yang dipasarkan melalui saluran agihan ini adalah seperti barang yang tak tahan lama macam sayur, ikan,
barang bernilai tinggi seperti kapal terbang, barang tempahan khas, pakaian, cermin mata, okay, perkhidmatan profesional seperti khidmat doktor dan juga peguam. Okay, yang kedua, pengeluar peruncit pengguna, okay, melibatkan satu orang tengah. Okay. Okay, barang yang sesuai adalah barang yang memerlukan khidmat nasihat pakar dan juga tahan lama. Okay. Seluruh agen wujud apabila peruncit membeli secara bersasaran dan terus terus kepada daripada pengeluar. Okay, contoh adalah seperti kosmetik, tayar, alat elektrik dan juga pakaian. Okay, yang ketiga, pengeluar pemborong peruncit pengguna. Ini terdapat dua pihak pengantara iaitu pemborong dan juga peruncit. Okay, pemborong berperanan membeli secara pukal daripada pengeluar dan seterusnya memecah pukal untuk dijual dalam kuantiti yang kecil kepada peruncit. Pukal ni maksud dia banyak. Pukal ni maksud dia banyak. Okay, so memecah pukal tu daripada kuantiti yang banyak kita pecahkan kepada unit yang kecil, itu adalah memecah pukal. Okey. Contoh yang sesuai adalah barang keperluan harian lah. Okey, yang keempat, pengeluar ejen peruncit pengguna. Okey. Ianya melibatkan ejen dan juga peruncit sebagai pengantara. Okey, pengeluar akan melantik ejen untuk memasarkan dan mengedarkan barangnya kepada peruncit. Okey, pengeluar akan membekalkan barangnya kepada ejen untuk diagihkan kepada peruncit. Peruncit juga pula akan jual kepada pengguna. Okey, contoh yang sesuai adalah pakaian berjenama, buku dan juga majalah. Okey, ini adalah ringkasan bahagian fungsian agihan pengagihan. Okey, ini adalah contoh-contoh dia lah. So, awak boleh baca, awak boleh tengok. Okey, yang ke-10. Bahagian fungsian jualan. Okay, so bahagian fungsian jualan merupakan satu transaksi yang memberikan nilai tambah dalam memenuhi keperluan pelanggan dan memberi manfaat bersama kepada penjual dan juga pembeli. Okay, tujuan bahagian fungsian jualan memastikan jumlah sasaran jualan yang ditetapkan dalam objektif perniagaan tercapai. Okay, masa awak buat kerja khusus ada sasaran jualan kan? Okay, Januari nak capai berapa, Februari nak capai berapa. So bahagian fungsian jualan dia mesti pastikan sasaran tersebut tercapai supaya VMO perniagaan tercapai. Okay, selain daripada itu, semua staf perlu mengetahui dan memahami undang-undang yang melindungi pengguna dan memahami jenis perniagaan yang dibenarkan ataupun tak dibenarkan lah. Okay. Staf yang dalam bahagian ni dia perlu mahir supaya dapat menjawab soalan daripada pengguna. Selain daripada tu, staf dalam bahagian jualan ni pun pentinglah untuk mempengaruhi pengguna untuk membeli. Okay, ini adalah bahagian fungsian dalam jualan. Okay, yang pertama, menjawab pertanyaan pelanggan, okay, berkaitan dengan barang. Membuat jualan secara bersemuka ataupun atas talian. Okay. Memainkan peranan, menyediakan sebut harga ataupun jangkaan harga barang yang dikendaki oleh pengguna. Okay. Sebut harga tu adalah senarai harga lah. Okay. Berperanan untuk memberi nasihat teknikal kepada pengguna tentang cara nak gunakan produk tersebut. Okay. Selain itu, merancang dan mengurus masa yang bersesuaian untuk membuat promosi jualan. Okay. Menyemak dan mengemas kini rekod pengguna, okay, supaya mudah menghubungi pengguna. Sebab itu ada dalam kalangan perniagaan-perniagaan, dia akan simpan nombor telefon, okay, supaya dia boleh buat promosi. Okay, ini adalah contoh-contoh dia lah, boleh tengok. Okay, yang terakhir adalah bahagian fungsian khidmat pelanggan. Okay, ini adalah keupayaan kebolehan organisasi perniagaan dalam menyampaikan produk untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan melebihi daripada tahap yang mereka harapkan dan perkhidmatan diberikan secara berterusan dan juga konsisten. Okay, tujuan dia adalah untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan.
memberi perkhidmatan kepada pelanggan, okey, memastikan pelanggan mendapat perkhidmatan yang terbaik. Okey. Okey, biasanya organisasi dia akan melantik dan juga meletak staf yang ataupun pekerja yang bersifat positif lah, yang boleh menahan kesabaran. Biasanya orang kalau pergi bahagian customer service ni dia ada emosi yang mungkin tidak puas hati dengan servis yang telah dikeluarkan oleh perniagaan. So, perniagaan perlu letak orang yang boleh menangani situasi tersebut secara berhemah. Okay, kalau diletak orang yang suka maki-maki orang, yang tak tahan sabar, mungkin akan berlaku pergaduhan. Okay. Okay, ni peranan dia, boleh baca kat situ. Okay, yang seterusnya adalah pembangunan produk dan pasaran baru. Okay, yang ni apa dia langkah untuk pembangunan produk baru? Okay, yang pertama kita ada penjanaan idea. Okay. Okay, penjanaan idea ni adalah mula-mula sekali. Okay, kita ada beberapa idea. Kat situ kita ada, kita nak jana idea-idea yang ada lah. Okay, yang kedua adalah penyaringan idea. Okay, yang ni mengkaji setiap idea-idea yang ada sebelum produk tu dibina. Okay, so dia ada beberapa idea. So dalam penyaringan idea, kita nak saring idea mana yang rasanya kurang berpotensi, kita akan gugurkanlah. Okey, yang ketiga, pembangunan produk dan juga pengujian konsep. Okey, pembangunan produk adalah idea yang berpotensi untuk ditawarkan oleh syarikat. Okey, manakala pengujian konsep ni adalah menguji konsep baru dalam kumpulan pengguna sasaran untuk mengetahui konsep tu berjaya menarik perhatian ataupun tidak. Okey, seterusnya membangunkan strategi pemasaran. Okey, dan membuat analisis perniagaan lah. Okey, kaji semula jualan, kaji semula kos, kaji semula unjuran. Okey, seterusnya kita akan bangunkan produk tu betul-betul. Okey, dan membuatkan ujian contohnya bina model prototype dan membuat ujian pemasaran lah. Okey, yang terakhir adalah komersialisasi. Okey. Oh, yang tu adalah berkaitan dengan bila kita nak promosikan produk tersebut. Okey. Okey, pasaran baru, apa dia pasaran baru adalah usaha berkaitan dengan mencari pasaran baru bagi tujuan memasarkan produk yang sedia ada. Okey, kepentingan pasaran baru menguasai pasaran yang lebih besar dan mengembangkan pasaran sedia ada. Okey, itu kepentingan dia. Okey, mewujudkan peluang pasaran serta mengelakkan daripada terlibat dalam pasaran tepu. Pasaran tepu ni adalah pasaran yang tidak bergerak, stagnan. Okey, di dalam satu keadaan yang berkembang pun tidak, menguncup pun tidak, di dalam satu keadaan yang malar. Okey. Okey, pasaran baru boleh diteroka sama ada pasaran domestik ataupun pasaran antarabangsa. Okey, pasaran domestik dalam kawasan negara Malaysia lah. Okey, manakala pasaran antarabangsa ke luar negara. Okey, penggunaan teknologi maklumat. Okey. Apa maksud penggunaan teknologi maklumat? Satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan, penyimpanan maklumat menggunakan perantara teknologi. Okey. ICT diperlukan untuk memproses data lah. Okey. Teknologi maklumat merangkumi teknologi pengkomputeran dan telekomunikasi. Okay. Teknologi maklumat ni dia sama ada memberi ruang dan peluang ataupun dia memberi kerugian lah. Ada perniagaan yang tak boleh compete dengan teknologi terkini, so dia tak dapat nak full utilize penggunaan teknologi tersebut. Okay. Okay. Ini adalah tujuan
penggunaan teknologi maklumat membantu memudahkan sistem operasi, memperoleh maklumat dengan mudah dan cepat, memperluaskan skop perniagaan, memudahkan aktiviti kewangan dan perakaunan. Okay, kalau dulu kita kira pakai manual, sekarang ni semuanya pakai sistem. So lebih cepatlah, lebih efektif. Menjadikan operasi perniagaan lebih efektif dan juga lebih efisien. Okay, meluaskan pasaran perniagaan, mewujudkan hubungan dan jaringan yang lebih luas, mempercepatkan sistem pengeluaran dan pengedaran. Okay, tujuan dia ni cikgu nak awal hafal. Okay, mungkin akan sebab cikgu rasa cikgu macam pernah nampak sama ada dekat percubaan ataupun latihan yang kita buat. Okay, mungkin pelajar terlepas pandang. Okay, apa tujuan kita gunakan teknologi maklumat? Okay, dia boleh masukkan dekat mana-mana bidang, dalam mana-mana soalan. Sekarang ni pun dah banyak soalan, dah banyak perniagaan yang berdasarkan atas talian. So mungkin dia nak uji kefahaman awak, kenapa peniaga boleh gunakan perniagaan secara atas talian. Apa kebaikan dia? Okay, so ni adalah antara kebaikan-kebaikan dia lah, tujuan dia. Okay, so awak boleh highlight ni. Dia tak semestinya boleh masuk dalam bab 4. Dia boleh juga masuk dalam campuran-campuran bab. Okay. Ini adalah aplikasi teknologi maklumat dalam perniagaan. Ini pun cikgu dah pernah terang dalam kelas. So e-pemasaran berkaitan dengan macam mana produk nak memasarkan produk mereka secara dalam talian. Okay, e-pemasaran ni dia tak ada urus niaga. Dia hanya boleh pasarkan produk tersebut. Okay, e-dagang ni adalah satu sistem urus niaga berkaitan dengan tempahan, pembelian, pembayaran. Semuanya dilakukan dalam atas talian. Okay, e-government, okay, urusan dengan pihak kerajaan tetapi secara atas talian. Okay, supaya urusannya lebih cepatlah, menjimatkan kos. E-banking, urusan dengan pihak bank tetapi secara atas talian. Penggunaan laman sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter. Okay, adalah untuk perkongsian urusan perniagaan dengan pelanggan melalui laman sosial lah. Ni antara yang popular sekarang orang buat. Okay, ada review lah, apalah. Okay, itu adalah antara teknik-teknik yang digunakan lah dalam media sosial. Okay, penggunaan email. Okay, email ni stand for mail elektronik. Okay, dengan peniaga-peniaga lain dalam pasaran. Okay. Setakat ni boleh lagi eh? Okay, hubungan dan interaksi antara bahagian fungsian lain. Okay. Tujuan dan kepentingan interaksi dengan organisasi luar. Okay, kenapa kita perlu berinteraksi dengan organisasi luar? Kenapa kita tak boleh dengan diri kita sendiri saja? Okay, kita perlukan pembekal, kita perlukan pembiaya, kita perlukan pelabur, kita perlukan agensi kerajaan dan yang terakhir sekali kita perlukan pelanggan. Mereka ni adalah orang-orang yang berada di luar organisasi. Okay, so itu yang kita penting, kenapa kita wujudkan komunikasi antara pihak luar. Okay, mewujudkan jaringan perniagaan. Okay, contohnya pelanggan kita. So kita akan kembangkan lagi perniagaan kita. Okay, dari segi pembekal, pada mana-mana kita nak dapat bahan mentah. Dari segi pembiaya, okay, bantuan keuangan. Mengukuhkan hubungan baik sedia ada, okay, membantu peningkatan dalam pencapaian matlamat perniagaan. Menjalin kerjasama strategik, menambahkan sumber perniagaan. Okay, siapa yang ada beli modul ni, kat sini ada dia punya huraian dia lah. So awak boleh baca je kat situ. Okay, hubungan organisasi dengan hubungan dan interaksi dengan organisasi luar. Okay, yang pertama dengan pembekal. Okay, contohnya membuat tempahan ataupun membuat pembelian dengan pihak pembekal. Okay, peniaga akan menghubungi pembekal untuk menetapkan jumlah tempahan dan juga jumlah pembayaran yang perlu dibuat. Okay, interaksi yang baik dan berkesan akan memudahkan proses urus niaga lah. Okay, dengan pembekal tersebut. Okay, apa kelebihan dia? Kita dapat barang dengan harga yang murah tetapi barang tersebut berkualiti. Okay, dari segi pelanggan, kita menjual barang dengan pelanggan. Okay, biasanya kalau peniaga tersebut menjalinkan hubungan yang baik dengan pelanggan, pelanggan tu dia akan repeat lah order tersebut. Okay, dia akan datang balik ke peniagaan tersebut. Tetapi kalau pelanggan tersebut dia mempunyai
pengalaman yang kurang berkesan dengan perniagaan tersebut, mungkin dia tak akan ulang semula. Okay, so penting bagi peniaga mengekalkan hubungan dengan pelanggan. Okay, interaksi dengan bank ini adalah untuk mendapatkan bantuan pembiayaan kewangan. Okay. Okay, biasanya pihak bank dia akan tengoklah kemampuan perniagaan untuk membayar balik perniagaan. Okay, interaksi dengan agensi kerajaan. Okay, ini contohnya kita nak dapatkan kelulusan daripada pihak kerajaan, contohnya tender. Okay, kita nak dapatkan tender. Okay, contoh awak adalah syarikat yang syarikat perabot. So awak nak bekalkan meja ke sekolah. So awak perlu menghantar tender dululah kepada pihak yang berkaitan. So dia akan pilih adakah awak punya syarat perniagaan awak tu berbaloi ataupun sesuai dengan peruntukan yang telah diperuntukkanlah. Okay, so yang baik tu akan dipilih. Itu adalah interaksi dengan agensi kerajaan. Okay, seterusnya adalah aliran maklumat. Aliran maklumat ni adalah satu proses komunikasi yang melibatkan pemindahan maklumat daripada sebuah perniagaan kepada perniagaan lainlah. Kita panggil juga aliran maklumat ni sebagai proses komunikasi. So gambar rajah proses komunikasi ni awak perlu ingat, perlu hafal dan perlu tahu setiap satu daripadanya. Okay, so kita mulakan dengan penghantar. Penghantar ni contohnya cikgu. Okay, cikgu adalah penghantar. Okay, penghantar ni dia cipta maklumat daripada pencetusan idea. Okay, so sekarang ni cikgu nak sampaikan, contohnya cikgu nak sampaikan maklumat kepada awak, kepada penerima. Awak adalah penerima yang akan terima maklumat daripada cikgu. Okay, so dalam kepala cikgu ni, apa yang cikgu nak sampaikan, cikgu dah encodekan dia. Cikgu dah berikan kod pengolahan idea yang sedia ada. Okay, so cikgu akan salurkan melalui saluran-saluran ataupun kaedah untuk menghantar mesej lah. Okay, so sekarang ni cikgu gunakan laptop, cikgu gunakan mikrofon untuk menghantar apa cetusan idea yang ada dalam kepada cikgu. Okay, so apa yang cikgu sampaikan ni tadi, setiap penerima dia akan dekodkan balik apa yang cikgu cakap. Okay, setiap orang dia akan dia akan menerima mesej cikgu ni dengan berbeza. Okay, ada orang cerita yang sama, apa yang cikgu sampaikan, tetapi setiap orang tahap penerimaan, cara dia menterjemah idea tersebut adalah berbeza. Okay, okay, maklum balas. Maklum balas ni adalah apa yang cikgu dapat daripada kamu. Okay, contoh bila cikgu tanya, faham tak? Okay, awak jawab faham. Okay, itu adalah maklum balas. Okay, kalau dalam kelas bersemuka, mungkin ada yang mengangguk. Okay, itu adalah maklum balas. Ada yang angkat tangan. Okay, itu adalah maklum balas yang awak berikan kepada cikgu. Okay, sepanjang proses komunikasi ni akan berlaku gangguan. Okay, gangguan ni contohnya perkara-perkara lain di luar daripada apa yang cikgu nak sampaikan. Okay, itu adalah gangguan. Okay, contoh gangguan bunyi bising, okay, ataupun internet terputus, ataupun dalam kelas cikgu tengah mengajar ada orang lalu tepi kelas. Itu adalah gangguan dalam proses komunikasi yang cikgu cuba sampaikan pada awak. Okay, so yang proses komunikasi ni pun cikgu nak awak baca dengan lebih detail lah. Okay. Okay, yang tu detail dia awak boleh baca, tapi secara keseluruhan dia apa yang cikgu terangkan tadi lah. Okay, itu adalah proses komunikasi. Seterusnya adalah aliran barang dan juga perkhidmatan. Okay, aliran barang dan perkhidmatan. Okay, macam mana barang tersebut keluar daripada perniagaan. Okay, yang pertama, perniagaan mewujudkan katalog. Okay, yang ni adalah bahagian fungsi pemasaran dan katalog tersebut diedarkan. So siapa yang edarkan adalah bahagian fungsi jualan. Okay. Seterusnya, selepas dia buat pemasaran dan juga dia dah kumpul order, okay, pesanan tersebut akan diterimalah oleh bahagian fungsi jualan. Menerima pesanan daripada pengguna bahagian jualan. So bahagian jualan ni tadi dia akan hantar kepada bahagian pengeluaran.
satu jadual yang pengeluaran yang dipersetujui lah. So berdasarkan berapa jumlah order. So pengeluaran mengikut kapasiti yang dia ada, pekerja, bahan mentah, okay, mengikut sumber-sumber yang dia ada, berapa lama yang perlu diambil. Okay, so bahagian fungsi pengeluaran dia bagi tahu bahagian pembelian untuk membeli bahan mentah. Okay, so bahagian fungsi pembelian dia akan beli bahan mentah. Okay, selepas beli, invoice akan diterima oleh bahagian fungsi kewangan. Okay, bahagian fungsi kewangan inilah yang akan selidik invoice tersebut untuk dibuat pembayaran. Okay, seterusnya barang tersebut bila dah sampai dia akan bahagian pengeluaran yang akan terima dan akan proses. Okay, selepas itu pengeluaran barang tu oleh bahagian pengeluaran dan barang yang dah siap akan diedarkan oleh bahagian fungsi pengagihan. Okay, seterusnya bahagian kewangan dia akan hantar invoice kepada pelanggan kalau dia beli secara, dijual secara kredit lah. Okay, dan menerima bayaran daripada pelanggan. Okay, yang berkaitan dengan duit semua bahagian fungsi kewangan. Okay, itu adalah aliran barang dan juga perkhidmatan. Okay, ni interaksi dan perkaitan antara bahagian fungsi dalam dua perniagaan yang berbeza. Okay, tujuan dia sama untuk melancarkan aktiviti perniagaan. Okay, tujuan interaksi ni satu saja untuk melancarkan aktiviti perniagaan. Okay, okay, perniagaan kecil mempunyai bahagian fungsi yang sedikit. Okay, setiap bahagian fungsi ini berinteraksi secara formal dan juga tidak formal. Okay, biasanya kalau perniagaan tu kecil, dia tak semestinya mempunyai semua bahagian fungsi. Okay, manakala perniagaan yang besar mempunyai banyak bahagian fungsi dan mempunyai staf yang lebih ramai. Okay, proses komunikasi menjadi panjang dan mengambil masa yang lama. Okay, hubungan yang baik sangat pentinglah kalau dia tak boleh bergaduh antara setiap bahagian fungsi. Okay, setiap bahagian memerlukan sokongan daripada setiap bahagian lain. Okay, ini adalah contoh dia lah, interaksi antara bahagian fungsi dan juga antara perniagaan kecil dan juga perniagaan besar. Okay, ini awak boleh baca. Okay, so kita dah habis bab 4. Ada pertanyaan tak? Okay, ada pertanyaan tak? Tak ada. Boleh faham tak bab 4 ni?